bersama Banner Juangi Channel. Kali ini saya kedatangan TV Aiwa yang tidak mau start. Ya, lampu menyala indikator dan langsung gelap. Kita pindah-pindah, tidak ada reaksi. Layar tidak membuka. Kita ulangi lagi. Lampu merah langsung gelap. Ini seharusnya start. Seharusnya start tapi tidak mau start. Gambar tidak keluar, suara juga tidak keluar. Terus gelap. Oke, kita bongkar. Kita cari apa penyebabnya. Kita cek dulu, nampaknya playback sudah dibelandrek ya. Kita cek setrumnya nyampe di playback atau tidak dulu. Kok tidak setar? Ini B plus, ada tegangannya normal, nyampe di playback juga 116, tegangan normal, tapi ke TR horizontal masih sama ya, berarti belum setar. Ini adalah R ke IC vertikal, juga tidak ada tegangan. Ada 3 voli induksi. Coba kita lepas dulu untuk R-nya ke vertikal. Bisa jadi IC vertikalnya yang mati. Kita lepas dulu, kita hidupkan lagi. Nampaknya masih sama saja, tidak ada tegangan, berarti memang tidak setar. B plus normal, memang tidak setar. Ke arah vertikal juga tidak ada tegangannya, berarti vertikal kemungkinan aman. Kalau aman kita solder lagi untuk resistor. Ini resistornya sudah ditaruh di belakang ya. Kalau lihat indikator seharusnya setar. Berarti untuk programnya setar sebenarnya ya, tapi untuk horizontal tidak bekerja. Oke, kita cari lagi tegangan ya, masih B plus. Kita coba ini osilator, setrumnya ada. Tapi kalau di sebelah nggak ada ya osilator. Ya. Mencurigakan ini osilator. Ini kosong. Seharusnya ini ada tegangan.
kita dekatkan. Ini osilator seperti yang seperti trafo kecil. Ini ada tegangannya. Seharusnya ini ada, tapi ini tidak ada. Bisa jadi ini osilatornya yang mati atau putus. Coba kita lepaskan dulu. Kita cek saja dulu. Mungkin sudah putus. Ya, namanya sudah putus. Yang di atas masih menyambung, yang di bawah putus. Sudah putus sebelah. Ya, positif putus. Kita lepaskan dulu. Ini dia osilatornya. Benar sudah putus bagian primernya. Ini sudah putus satu. Sudah terlepas. Oke. Kita ganti dengan ini. Kita ganti osilator. Ini saya ambilkan dari TV Cina yang kakinya sama. Langsung kita nyalakan, kita coba dulu apakah layarnya Mas membuka. Kita cek tegangannya, nampaknya terdengar setar ya setar, tapi di posisi AV jadi gelap. Sudah setar, tapi pada posisi AV.
Ya, sudah keluar gambar TV-nya. Berarti hanya putus di bagian osilator sehingga tidak setar. TV sudah jadi, gambar sudah keluar bagus. Tinggal menyetel kecerahannya. Terima kasih atas kunjungannya.